Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulai bersama saya Villa Sarwa Puncak. Kali ini saya mau review Villa di daerah Tugu ya, sangat keren. Villanya sangat bagus ya, minimalis. Nah di sini eh, di belakang saya kolam renang sangat besar dan bersih, ya. rawat. Untuk view juga sangat bagus ya. Oke, okay, eh, baik kita lanjut review. Nah sekarang saya lagi berada di area tampak depan ya, teras depan. Di sini juga sudah tersedia fasilitas eh, sofa kursi ya bisa lihat taman yang sangat indah ini dan sangat terawat ya sangat bersih sangat nyaman ya tentu nah di sini juga nggak kalah menarik memiliki kolam renang yang sangat besar ya dan sangat bersih untuk model bangunan juga sangat bagus ya masih bangunan baru baik kita lanjut review ke area dalam nah untuk area dalam ini memiliki fasilitas sopa ya yang sudah tersedia di sini e, untuk ruang tamunya sangat luas ya Nah untuk sopannya juga sangat banyak dan memiliki fasilitas Wifi dan ada TP LED ya yang udah tersedia seperti ini Nah perlu saya jelaskan e, untuk fasilitas di sini sound aktif ya ada di sini sound aktif cuman ini e, bukan fasilitas pila ya ada kemungkinan besar nanti kita bisa sewa lagi untuk sound aktif ini ya bisa buat karaoke karena di sini bisa connect langsung ke YouTube ya melalui ada fasilitas wifi soalnya ya. Nah untuk kamar tidur yang di bawah memiliki satu kamar tidur ya ukuran besar tempat tidurnya juga sangat wow sangat mewah ya sangat empuk pasti teman-teman nyaman di nginep di pila ini ya karena untuk satu kamar tidurnya sangat keren ya. Nah di sini juga memiliki fasilitas ruang kamar yang sangat besar ya. Ada kemungkinan bisa nampung sekitar 3 bed ya. Nah untuk kamar mandi sendiri eh, sangat bersih dan sangat terawat ya. Di sini juga memiliki water heater ya dan ada kloset duduk, ada wastafel ya seperti ini eh, yang teman-teman lihat ya. Nah untuk tipinya LED ya, bisa sambil lihat TV begitu sebelum kita tidur ya. Baik, kita lanjut review ke area dapur. Nah, di sini udah tersedia fasilitas meja makan yang sangat besar ya. Nah, di sini juga memiliki fasilitas dapur yang sangat lengkap. Mari kita lihat. Nah, untuk dapur sendiri di sini memiliki magicom dan kulkas dua pintu ya. Dan kitchen setnya juga sangat keren. Nah untuk fasilitas dispenser aqua galon udah tersedia ya free satu kali dan untuk gas juga pri satu kali ya begitu kita check in. Nah untuk perlengkapan dapur di rak bawah di rak atas juga sangat lengkap ya. Mungkinan nanti teman-teman pas begitu check in bisa dicek di bawah atau di atas ya. Baik eh, kita lanjut review ke area tampak depan kolam berenang ya karena e, di sudut ujung sana dekat TV sebelah kanan ada pintu masuk, e, kita bisa keluar dari sini, bisa lihat kolam renang ya. Karena di sini juga enggak kalah menarik ya, teman-teman memiliki fasilitas kursi juga, ada meja sambil ngopi, sambil lihat yang berenang ya. Nah, begitu kita keluar di sini, ada beberapa kursi ini ya, bisa buat santai sambil lihat yang berenang dan sambil lihat pemandangan ya karena untuk nya dapat di sini begitu kita santai ya. Nah untuk kolam berenang sendiri juga sangat keren. Di sini memiliki kolam berenang khusus buat anak kecil ya dan kolam berenang yang lebih luasnya lagi itu buat dewasa ya. Dan untuk taman juga sangat terawat ya meskipun e, memang tidak terlalu luas tapi bisa buat main game anak-anak ya. Oke kita lanjut ke area lantai 2 karena di lantai 2 memiliki fasilitas kamar tidur ada tiga ya dan untuk kamar mandi juga di setiap kamar memiliki kamar mandi ya jadi jumlah totalnya kamar tidur ada empat kamar mandi juga ada empat ya Nah, ini e, begitu kita masuk ke atas e, Begitu naik tangga nggak terlalu tinggi ya Untuk tangganya masih bisa dilalui Sama orang berumur 50 Mungkin 50 tahun ya Atau 55 tahun ya Nah, begitu kita masuk di atas Di sini juga tersedia ya Memiliki fasilitas sofa Bisa buat santai sambil lihat pemandangan udah tersedia ya Nah, untuk di ruang atas ini Loh seperti ini ya Tidak ada ruang sopak gitu ya karena memang e, ininya bentuk segi empat di atasnya lalu jadi los ke bawah ya Adakannya tidak sepenuhnya. Nah untuk kamar tidur yang kedua e, ukurannya sama juga ya seperti yang di bawah kita review e, tempat tidurnya sangat keren dan tentu ya sangat empuk pokoknya sangat nyaman lah buat pengunjung ke villa ini satu kebersihannya juga sangat betul-betul bersih ya. Nah, untuk kamar mandi juga hampir sama ya, bukan hampir lagi ini, sama seperti yang di bawah juga ukuran dan modelnya ya. Sangat bersih dan sangat terawat ya. Di sini juga memiliki water heater. Baik, kita lanjut ke kamar tidur yang ketiga. Nah, untuk kamar tidur yang ketiga di sini e, untuk tempat tidurnya sama juga sama ya sama-sama sama seperti itu ya modelnya sangat besar dan sangat empuk di sini juga ruang kamarnya mungkin bisa nambah sekitar 3 bed ya dan di setiap kamar juga memiliki fasilitas TV dan fasilitas kamar mandi ya sangat bersih dan sangat terawat pokoknya sangat nyaman buat acara-acara keluarga ataupun kantor yang jumlahnya sedikit ya karena untuk kapasitasnya maksimal 20 orang Baik, kita lanjut review ke kamar tidur yang terakhir ya. Biar tidak penasaran, teman-teman ikutin video saya terus. Jangan lupa juga ya, di like, di share, dan di subscribe. Di share juga sebanyak-banyaknya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pengunjung yang, yang mau liburan ke Pila Cisarwa Puncak ya. Nah, sekarang saya lagi berada di kamar tidur yang terakhir. Eh, di sini untuk kamar tidur ya tidak perlu kita bahas lagi ya. Ukuran sama dan model sama. Di sini juga ruang kamarnya sangat besar bisa nampung sekitar 3 bed ya. Cuman di sini kelebihannya ada eh, untuk untuk kacanya transparan ya, terbuka, bisa lihat view kita. Begitu kita tidur bisa lihat view ya. Nah, di sini juga memiliki fasilitas TV ya, bisa masih berfungsi, masih bagus. Dan di sini juga memiliki fasilitas kamar mandi ya, tentu karena semua kamar memiliki kamar mandi juga dan memiliki water heater ya. Nah untuk kamar mandi ini juga sama juga ya seperti yang di bawah di atas semuanya sama ukuran seperti ini modelnya juga seperti ini di sini juga memiliki water heater ya sangat bersih dan memiliki shower. Oke okay, uh, baik review kali ini udah selesai ya jangan lupa ikutin video saya terus jangan lupa di like di share dan di subscribe terima kasih.